yang perlu jadi catatan sejarah bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak fosfor. Maksudnya orang-orang tenang ingati orang alim yang penuh penelitian. Kalau bukan sekedar penelitian fisik, bukan penelitian rohani. Ya, penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang nak fosfor. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu kurma saja dengan seteguk air. Dengan orang yang makan warung sak piring ngombe sak gelas penuh, nak pentukaran tetap fifty. Mereka koyok pulih. Yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan, selagi bergegas berbuka, meskipun walau jujur hati pahit, meskipun dengan hanya seteguk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang, wong kafir itu melimpah harta untuk mangane itu sapi. Dan dia punya tenaga karena mangan tak piring penuh. Iku betul baru kan semangat tak puluhan sampai banjir tak gelas. Itu sama kemungkinan menang kalahnya apa? Apalagi kalau perang pakai senjata tidak pakai gula. Iku di sini benar bisa ya mati. Artinya apa dalam konteks jihad tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan tak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh yang mangan tak piring. Sekarang mati sama tuh kan cengeng. Kosok mangan tak puluhan lawan wong sing mangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anak kiai level kabupaten Jawa, level Jawa Tengah. Iku padha wae kowe lunga mbek uang sing tak tak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Dan bupati misalnya. Itu sampai sampean sing sanggup 500.000 itu PD-nya sama karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung butuh rokok karena kita tahu engkau mangan ini sing sanggup 1 miliar ya tak pirin aku sing sanggup 500.000 ya tak uang sing duit 1 miliar rokok antik merek apa ya tak mutan tak lonjol sing kiri kaya rukin ya nopo dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder karena sama paham ya. Anggir kue berpikir tidak sama, mesti tekembek dengan tomak. Kere itu tomak. Jadi sanggul 500.000, 200.000 itu dempak-dempak. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sanggul 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu tomak. Ingin punya uang 1 juta. Dan kue imana pas-pasan. Ngenteni di dewe, ngenteni di dewe 1 juta. Padahal dari tidak pede itu kemudian lahir watak tomak. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga ke bupati, posisi ini bupati sing ada yang jadi santri yang kerja bareng untuk menganggur kok. Santri kan tetap meninggal. Berku merapa kiri gak bede. Gak bede. Coba kalau kerja bede ini, ya tak mampu nasi kateng soal kerja banyak minder kue. Tapi kita akan nasi hati, ya kita bisa sholat bareng kok. Menunggunya sementara. Mani roh, gak lebih ngono. Lendak, gak mati-mati kan. Penak aku negara-negara di dunia nasib hati pelan-pelan gue awan juga lo nasib hati mereka gue orang ke jadi orang ke dia dimulai cara berpikir yang salah jadi gue ngerasa gak berding di orang atas aku gue berding gak miliar itu satu juta coba kalau kamu ke dia itu gue sering di kadang-kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya ya kadang gak ada santri itu sebaiknya begini biar gak ada nih biasa mau gue. Iya, soal ide orang santri tak pejabat sebaiknya dengan cangkem wajib biasa melengkap melengkap. Karena saya pede, umpam mau dijual yang dalam, aku bisa ngomong 500.000, aku bayar nombel Semarang naruang gak nanti kita ada tujuh biro. Kalau kalau marung ya kelar. Tapi orang kelas mana loh, kita sebut saya pengen kelas mana tuh haram gitu gitu. Coba dalam Islam tuh jangan kenal teori nopo dan juga boleh itu. Walau suatu juga malumam masuk rawan tak suka kulal.
pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun tak mimpin juga kiri-kiri, pimpinannya juga kiri-kiri. Bisa gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini kalau kan boleh balik master ke ngaji. Ketika di New York, di Jakarta, banyak apartemen mewah. Jadi itu banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue bisa mikir paling banter nih apartemen tingkat saya akut ya, tingkat saya akut ya lo kan tetep di digoni gue sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, gue kan malah kena sekali-kali gue mikir tangan-tangan gue modern ya gue mau ngawin gue sak akut ya digoni mau sak kamar. Nah, kalau mau coba sak kamar harus gue mau coba sak kamar tangan-tangan ya gue. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesucian yang baik, tentu akan cara berpikir di rumah gedung mau bayar apa sih di goni rumah sak goni cepet ya awak di berlar tirang tono tinggi pangan di rumah sak. Jika saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu tidinya hanya sama tinggi 10 kilo, tidinya sama dengan tingginya 10 ton. Karena cara berpikir mau tinggi pangan sak tidak. Kenapa ada yang sopin berpikir gondok itu? Sebelum orang beriman secara baik, dibenarkan cara berpikir. Karena agama li kaum yakinun, li kaum yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak, dua lemari, tiga lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Berkenangan gue telur bareng dan kebun edan. Iya, betul. Gak bisa pulau bareng dan kebun rawah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Artinya saat rukin duit lagi telu, biasanya duit lagi satu itu sama. Karena yang dipakai sama-sama sama. Sebenarnya orang biasa, ya udah. Mereka itu haram, pokoknya agar biasa-biasa, kenapa? Orang biasanya agar biasa, kenapa? Nah, dengan teori ini pula, ya, dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri untuk istilah. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma itu andekan perang itu kemungkinannya juga 50-50 sehingga ada ya mas asal kebelas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.